Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Amin Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama terkait orang tua yang zalim yang menyia-nyiakan anaknya, apakah bagi anaknya tersebut tetap ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua yang seperti ini? Maka jawabannya adalah tetap wajib. Walaupun orang tua kita berbuat kezaliman, melalaikan kewajibannya, menyia-nyiakan anak-anaknya, maka seorang anak tetap diwajibkan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berbakti kepada orang tua dengan menggunakan lafaz umum. Begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya mewajibkan untuk berbakti kepada orang tua juga menggunakan lafaz umum. Artinya tidak ada di situ pembatasan. Ya, tidak ada di situ syarat jika orang tuanya baik, saleh dan lain sebagainya. Ya. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semua untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, dan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di ayat ini Allah tidak menyebutkan syarat jikalau orang tuamu baik, jikalau orang tuamu saleh, jikalau orang tuamu bertanggung jawab, tapi Allah bersifat umum. Ya, bersifat umum, tidak diikat dengan aturan-aturan atau persyaratan, tidak zalim dan lain sebagainya. Begitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang banyak sekali menyebutkan hal yang serupa. Ya, tidak ada persyaratan orang tua harus saleh, harus baik, harus bertanggung jawab, barulah anaknya berbuat baik. Apalagi ya, ada hadis di mana mengindikasikan bahwasannya walaupun orang tua zalim tetap kita harus berbakti kepadanya. Semisal dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Ma min muslimin lahu walidan muslimani yusbihu ilaihi ma muhtasiba illa fataha lahu Allahu babaini." Ya. Barang siapa seorang muslim memiliki kedua orang tua yang muslim, ya, kemudian anak tersebut ya berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hal tersebut Allah akan membukakan dua pintu untuknya. Maksudnya adalah dua pintu surga. Kalau dia punya satu orang tua, maka satu pintu dibuka. Oleh karenanya kita sebagai anak hendaklah menjaga pintu surga kita. Bagi yang memiliki dua orang tua masih lengkap, ibu dan anak, ayah dan ibu, maka jagalah mereka dengan baik, berbaktilah kepada mereka. Kenapa? Kalau mati wafat satu, maka tinggal satu pintu surga. Kalau meninggal kedua-duanya, maka hilanglah pintu surga tersebut. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yardha anhu. Kalau sampai anak tersebut membuat murka salah satu dari dua orang tuanya, maka Allah tidak akan ridha kepada anak tersebut. Kemudian ada yang mengatakan, wahai Ibnu Abbas, wa in zalamah, apakah walaupun dia zalim? Maka Ibnu Abbas mengatakan, wa in zalamah, walaupun kedua orang tuanya zalim. Lihat. Di sini Ibnu Abbas menegaskan, walaupun kedua orang tua tersebut. Mungkin dilanjutkan. Jadi saya ulangi, flashback sedikit. Tentang hadis Ibnu Abbas tadi, ya, yang mana beliau mengkabarkan bahwasanya jikalau seorang anak memiliki dua orang tua yang muslim, kemudian dia berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan bukakan pintu dua surga untuknya. Karena orang tua itu gambaran pintu surga, ibu dan ayah. Jikalau kita punya satu saja, maka tinggallah satu pintu surga. Kalau meninggal dua-duanya, hilanglah pintu surga tersebut. Makanya bagi kita sebagai anak yang masih memiliki orang tua yang lengkap, ibu dan ayah, maka berbaktilah kepada keduanya, karena keduanya adalah pintu surga yang Allah siapkan di dunia
bagi mereka anak-anak yang berbakti. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yardha'an. Kalau sampai anak tersebut membuat murka orang tuanya, alias kita durhaka kepada orang tua kita, maka Allah enggak bakalan ridha sampai orang tua kita ridha kepada kita. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, wa in zalamah, walaupun orang tua kita itu berbuat zalim kepada kita, ya walaupun ada orang tua yang berbuat zalim kepada anaknya, apakah anaknya tetap berbakti? Kata Ibnu Abbas, wa in zalamah, walaupun kedua orang tuanya itu berbuat zalim. Nah, dari atsar sahabat ini kita bisa memahami bahwasannya walaupun orang tua berbuat zalim kepada anak-anaknya, menyakiti, menyanyiakan, tidak bertanggung jawab, tetap anak-anaknya wajib berbakti kepada orang tua. Ya, kenapa? Karena ya itu perintah Allah, perintah Rasul, dan pemahamannya para sahabat, ya. Ditambah juga apa? Bakti itu bukan balas jasa. Berbakti kepada orang tua bukan balas jasa karena orang tua kita sudah merawat kita. Bukan sekedar itu, ingat. Jasa orang tua enggak bakalan bisa kita bayar. Enggak bakalan bisa kita ganti. Akan tetapi itu adalah ibadah. Itu adalah perintah Allah dan Rasulnya agar kita berbakti kepada orang tua kita. Yang dengannya insya Allah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kita telah melaksanakan ibadah yang agung dan perintah Allah dan Rasulnya ya, yang sangat ditekankan. Kenapa ditekankan? Karena Allah menyandingkan berbakti kepada orang tua bersama dengan hak Allah. Yaitu apa? Tauhid. Kita tahu bersama, tauhid adalah hak Allah yang paling agung. Tapi Allah menyandingkan hak Allah dengan hak orang tua. Contoh dalam ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada kalian ya untuk menyembah Allah semata dan jangan berbuat durhaka kepada orang tua. Ya, artinya kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Lihat, digandingkan. Juga dalam ayat lain Allah katakan, wa anishkur li wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua. Lihat, lagi-lagi Allah gandeng hak Allah dengan hak orang tua. Yaitu dalam hal syukur sekarang. Tadi dalam hal ibadah. Dalam hal ya ibadah. Perhatikan. Ini menunjukkan keagungan hak orang tua atas anak-anaknya. Maka marilah kita berbakti kepada orang tua kita, walaupun mungkin kita temukan di masa kecil kita sering dijewer mungkin ya. Sering dipukul, sering dihukum, sering direpeti, sering di apa tidak dipenuhi keinginan kita, pengen beli mainan tapi nggak diberikan mainan, seperti itu. Jangan sampai kita balas dendam ketika orang tua kita sudah sepuh, sudah di usia senja, sakit-sakitan, kita sia-siakan, na'udzubillah. Berarti kita menyanyiakan pintu surga. Kata Rasulullah SAW, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga paling tengah. Fa'in syi'ta fahfadhu. Kalau kau mau jaga, jaga pintu surga itu, rawat, bakti, sayangi dia, ya, cari surga dari orang tua. Wa in syaita fa'adihu, kalau kau mau juga ya silahkan sia-siakan. Ya, kita temukan sekarang anak-anak menyanyiakan orang tuanya, na'udzubillah, tidak memperdulikan, memasukkannya ke panti jompo dan lain sebagainya. Seharusnya kita apa? Berlomba-lomba menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, mengurus orang tua. Di masa tua mereka, disitulah ya ending bagi seorang anak. Mungkin ketika kita kecil suka merepotkan, suka membuat nangis, suka membuat kecewa, suka menyakiti, membuat susah. Buktikan, setelah kita jadi dewasa, orang tua kembali lemah, bahkan lebih lemah daripada seorang anak. Kita buktikan bahwasannya kita anak yang berbakti kepada orang tua kita. Disitulah orang tua butuh kepada kita. Tidak ada tetangga yang memperhatikan orang tua kita. Tidak ada saudaranya, tidak ada karib kerabatnya. Kita yang paling dekat sebagai anaknya. Ya, jangan sampai anak 10 tapi mengurus satu ibu pun enggak mampu. Ya. Jangan sampai kita memiliki banyak saudara tapi malah melempar orang tua kita ke sana ke sini. Kamu saja yang ngurus. Allah musta'an. Ya. Itu merupakan apa?
menunjukkan kita enggan untuk masuk surga. Padahal surga ada pada orang tua kita. Dan keriduan Allah ada pada orang tua kita. Ya. Ridallah fi ridal walidain. Wasukhtullah fi sukhtil walidain, kata Nabi SAW. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Ya. Ridhonya orang tua tergantung ridhonya. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ini baru zalim, bukan kafir. Lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri, ketika orang tua kita adalah kafir, naudzubillah, ya, kita tetap disuruh berbakti kepada orang tua. Saya tanya, lebih besar mana dosanya antara kezaliman, ya, tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, tidak mendidik, dengan kufur kepada Allah? Lebih besar mana dosanya? Kufur. Kita sepakat bersama kufur, ya, lebih besar dosa kufur, murtad, lebih besar dosa syirik. Tapi lihat, Allah tetap menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita walaupun orang tua kita kafir. Allah katakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berbaktilah kepada orang tuamu di dunia secara baik. Tapi dalam asal agama tidak. Lakum dinukum waliyadin. Oleh karenanya, marilah kita manfaatkan, ya, kesempatan ini untuk berbakti kepada orang tua. Karena bakti kita kepada orang tua adalah bukti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan balas jasa, ya, sehingga kalau orang tua baik maka kita baik, kalau buruk maka kita buruk. Tidak, ya, tetap itu adalah ibadah yang menjadi hak terbesar, sehingga Allah menyandingkan hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tua. Amin ya rabbal alamin. Amin.